Ya Allah, begitu indah alam ciptaanmu. Ini sebagian kecil kenikmatan yang kau beri. Belum lagi hamparan sawah yang luas dan menghasilkan padi. Lautan luas yang indah yang dihuni beribu macam ikan. Ya Allah, jadikanlah hambamu umat yang tak pernah lupa bersyukur atas segala nikmat yang kau beri. Ya Allah, semoga hamba senantiasa menjaga dan merawat kenikmatan dan keindahan alam yang kau beri. Amin. Oh iya, aku ngajak ketemuan Mas Haimin di sini aja wes. Sekalian aku pengen lihat gimana kalau Mas Haimin latihan. Tak telepon aja wes. Thank you.
siapa ya teleponnya? Oh, Indi. Halo? Ini lagi latihan. Oh, di taman. Oh ya wes, kamu kirim Sherlock ya? Iya, kamu kirim lokasinya. Iya, langsung berangkat aku. Oh iya, sebelum 10 menit aku nyampe. Oke, oke. Ya, waalaikumsalam. Waduh, harus cepat ini sampainya. Sebelum 10 menit harus nyampe. Oh iya, ini bener serlokannya. Tapi ini di mana ya? Loh, itu Mas Haimin. Mas Min! Di mana ya dia? Oh, Di! Oh, di situ tak kamu? Bentar ya! Sini ya! Gimana? 9 menit 30. Tepat waktu kan? Gitu ah Mas Min, kan kalau pas latihan gini pas ada aku kan tambah semangat. Iya. Wih, keren ternyata Yandi tempat latihannya ya. Iya, makanya itu aku ngajak Mas Haimin ke sini biar aku bisa lihat Mas Haimin latihan. Oh. Ya udah aku pengen nyoba . Ya. Ya. Mm. Ya wis. Keringetan nih tapi aku Mas. Wah, ini tadi su. Kenapa? Tak bersihin ya. Ya udah, aku tak latihan dulu ya. Oh iya. Kamu lihat di mana? Di sini aja, Wes. Oh, ya wes, kamu lihat di situ ya. Ya wes, aku tak. Mas Min, semangat ya. Ayo Mas Min, semangat.
capek ternyata Indi. Iya emang, tapi enak ya Mas Min? Enak tempat latihannya, buat ngepam-pam, latihan pam, enak. Gak salah kan aku? Iya, nanti kapan-kapan tak main kesini. Iya, ini Mas Min keringetnya. Apa? Keringetnya. Tak bersihin lagi ya. Mas Min jangan lihat gitu ah, malu. Udah Mas Min. Ya. Jam berapa ini? Jam 4. Ya udah wis, ayo pulang deh. Ayo. Bawa sepeda motor lah. Bawa kok. Oh ya wis, ayo pulang yuk. Ayo.